You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta stop it, slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make a move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they fuck with your vision. Oke boy, kita coba dulu ya guys di video kali ini main Cyber Rumor. Kemarin ya kalau nggak salah, kemarin atau kemarinnya tuh aku sempat ketemu lawan yang gunain Cyber Room. Di situ aku ngatain dia gitu loh, ini ngide atau gimana gitu. Nah aku penasaran juga boy, dan langsung aja ya kan kita cobain. Kebetulan ada Franco nih. Biasa kan Franco nih tukang narik-narik boy. Kalau pakai saber, enaknya nih gini nih. Nih kalian lihat nih. Solo loh aku mukulin dia, darah dia hampir habis. Bahkan tuh tadi kalau aku bisa basic attack sekali atau dua kali, combo-in dan execute mati tuh boy. Jadi menurutku untuk saber rumor ini sakit banget boy. Cuman ini Roger-nya anjing juga ya. Baru gitu aja udah dimatiin loh aku. Aduh, emang kayak kemarin ya kasusnya, aku tuh make jamet jumpa Cyber Room. Nah, cuman di situ tuh aku bisa ngebantai-bantai karena ya tahu sendirilah jamet tuh hero terkuat di bumi, boy. Nah, ini langsung aja kita cobain karena dari videoku kemarin itu banyak juga yang komen gitu loh kalau Cyber Room itu bagus, Bang. Itu sakit, Bang. Nah, ini langsung aja kita cobain, boy. Pas banget lawannya Lilia, Franco, Valentin, Roger sama siapa tadi MM-nya ya? Agak hero-hero yang enggak, hero-hero yang sakit lah, boy. Ini hero-hero yang cukup masuk di meta sekarang, boy. Wan-wan. Oh iya, benar-benar wan-wan, boy. Wan-wan, wan-wan. Oke, 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 oke. Nah, pas banget nih. Kebetulan banget nih Cyber nih bisa banget nge-counter Wan-Wan cuy. Sabar sabar, ini mati nih Roger. Roger dan Warta mati lu. Walaupun bukan aku yang dapat, setidaknya terbalas lah. Ini sepertinya ada yang bisa kita sampah dengan ini nih boy. Valentinanya sekarat boy. Kita mengendap-endap langsung angkat ya boy. Ceprot, satu pemain. Dia nggak sadar boy kalau kita datang ke arah dia. Sabar-sabar, ini ada Lilia nih, bisa kita colek-colek juga pas basic attack. Trot, trot, hilang pak. Combo-wombo yang joss gandos boy. Ya mau gimana, mau nolongin juga caranya gimana boy. Kalau main Cyber Room ya kita tugas kita nyulik hero core mereka, entah itu jungler, mage, MM, yang kayak gitu-gitulah yang kita culik. Kalau untuk nge-backup memang agak susah cuy. Sabar sabar, ini aku ada dendam pribadi nih sama Roger. Aku sikat nih boy dia boy. Santai santai. Oke. Ceprot, trot, trot, trot. Mampus. Roger, Roger. Solo kill, Pak. Ada Valentin, cuman aku lagi nggak ada ulti sih. Cuman kalau Baxia maju, kita bisa pakai basic-basic attack aja udah aku rasa cukup sakit lah boy. Bahkan bisa ngebunuh nih, nih. Contohnya nih boy. Ceprot, ceprot. Penyampah handal. Yailah, model execute. Tapi sabar boy, enggak. Saber enggak cuman bisa model execute. Aku kasih tunjuk boy, gimana cara bermain saber yang bagus. Nah. Masih mau kok, Dik? Iya, recall mahal ya kan? Recall mahal. Turtle dulu guys, ini harusnya dapat gratis sih. Oke, cakep, dapat gratis. Mana Roger? Roger tadi di early game garang banget nih. Sabar, ini Beatrix juga bisa kita ciduk pak. Push. Mana ini boy Rogernya? Nggak muncul-muncul. Oh ini dia Pak Is. Pak Is mau kemana Pak Is? Double kill yang indah boy. Sabar sabar sabar, kita nggak ada mana nih pak ngomong-ngomong. Oke, udah rata, langsung clearing minion aja boy, baru kita balik. Mana kita nggak ada pak, sayangnya terpas ada ulti, kita nggak ada mana lagi mau ulti boy. Jadi bagus balik aja lah ya.
Rame boy di bawah, kita langsung samperin aja. Yang paling depan aja kita sikat boy. Gak masalah, ntar yang di belakang kan tinggal diberes-beresin aja. Oke, mati boy, cerot. Execute yang indah. Jadi combo ulti saber plus execute plus dare hit itu haram ya cuy. Jadi kalian kalau mau main, kombinasiin dengan tiga barang ini ya. Dare hit, ulti plus execute, itu udah paling best lah untuk item. Kalau aku sih full item attack boy. Untuk item terakhir aja yang mungkin aku kasih immortal kayak gitu ya. Cuman gini boy, yang jadi mindset kalian, kalau pakai saber room, culik hero core mereka dengan damage tertinggi. Kayak mungkin contoh nih, di hero lawan kayak ada Sicilion, itu kalian ambil Sicilionnya. Kalau mungkin yang dominan di tim itu Beatrix, ya udah kalian sikat-sikatin aja dulu Beatrixnya boy. Cuman kalau mungkin yang jadi banget di situ junglernya, ya udah sikat-sikatin aja junglernya. Nggak masalah kalian mati atau bertukar dengan dia. Ntar kawan-kawan kita istilahnya tinggal beres-beresin. Cuman untuk draft terbaiknya kalau kalian gunain Cyber Room, yaitu tim kalian pakai jungler hero-hero tank boy atau hero-hero yang tebel lah. Jadi setidaknya dia bisa nebe-nebein kawan-kawan kalian-kalian lainnya gitu loh cuy. Oke, kurang lebih kayak gitu boy. Kalau masih ada pertanyaan tulis kolom komen ya. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe boy. Sabar-sabar, ini aku coba nyulik salah satu hero penting mereka boy. Alpanya ngapain pak? Dimajuin ke sana, gila. Tas damage kayaknya boy dia. Oke, kita balik dulu. Sabar-sabar boy, sabar. Karena alfanya mati, jadi kita nggak bisa lanjutin nge-push ya. Takutnya kebalik keadaan. Untungnya di kita ada baksi ya. Jadi setelah aku nyiduk mereka dan aku mati, masih ada baksi ya boy yang bisa nebe-nebein kawan-kawan kita lainnya. Alpha macam dekar salah loncat. Aduh, sabar-sabar boy. Kita farming lagi, santai. Santai, mana nih mereka? Ini bisa mati sebenarnya, Pak. Cuman kalau Valentine ini kadang ya, kadang boy. Aku ngerasa tuh dia tebel banget. Kadang tipis banget. Entahlah itu, aku pun juga bingung karena aku bukan user Valentine. Ya, ini mau kemana sih, Dek? Dek. Cret, alah selamat dia, Pak. Pak, untung banget ada Franco di situ, boy. Kalau enggak tuh aku masih bisa ngejar dia. Aku masih ada execute juga, boy. Oke lah, belum rezeki Roger mati. Tadi dari game nampaknya Rogernya gila banget loh ini. Udah ke pantai-pantai, Pak. Jadi kejahatan harus diberantas. Saber Room oke. Atau biasa aja atau B aja. Kalau aku sih nangkapnya oke, boy. Karena ini bukan hero yang susah, iya kan? Kalian tinggal modal skill 1 ulti, ingat boy ya. Kalau kalian gunain ulti, usahakan pakai skill 1 dulu baru ulti. Jangan langsung ulti boy kalau nggak ada skill 1 kalian, itu geli serius. Cuman kalau kalian gunain skill 1 dan ulti, itu defense lawan tuh kan jebol gara-gara skill 1 kalian. Jadi ulti kalian damage-nya akan masuk semua. Itu combo simple dan combo wajibnya boy. Oke? Kalau masih ada yang bingung tulis kolom komen cuy. Ini hero mudah kok, nggak butuh mekanik. Kurasa kalian nggak ada yang bingung gitu ya cuy. Cuman mungkin gameplay kalian bermain waktu jadi roamer itu yang harus apa ya, harus lebih pandai-pandai lah boy. Karena kalian nggak bisa asal masuk. Satu, nggak bisa nebe-nebein, terus nggak bisa ngecek rumput setiap saat kalian mau, itu nggak bisa cuy. Beda kalau kalian main Natalia ya, kalau Natalia kan bisa ngilang-ngilang, jadi nggak kelihatan sama mereka gitu. Cuman kalau kalian ini coba ngecek rumput di situ ada 5 biji ya, mati cerot. Mau kemana Valentine, terlalu nafsu kok dek. Sabar, ini ultiku udah kepake nih boy. Santai, nggak usah terlalu maju. Tower objektif. Aduh sakit juga Beatrix pak, udah mulai sakit pak. Sabar Alpha, santai Alpha. Oh sakit, regennya kencang juga ya Alphanya, dan nampaknya bisa kita end langsung nih boy. Sabar 5 ultiku, 4 3 2 oke. Franco cret
Halo, aku ngapain ya? Aku bingung nih, aku ngapain sih? Ultiku kan tinggal dikit lagi ready. Ngapain aku maju? Ultiku belum ready, Pak. Aduh, jangan dicontoh ya, Boy. Ini nafsu gak jelas, gak efektif. Oke, Boy, kita udah hidup nih. Sabar. Cepat aja nih, Boy. Paling depan gak masalah, oke. Mati juga satu pemain. Franco, dua pemain. Oh, gak sempet narik dia, Boy. Kena aku tadi, Pak, sebenarnya. Sabar. Bisa langsung kita end nih, Boy. Oke, Beon udah dipakai. Montrot. Oke, sabar, Boy. Ada Roger nih. Dia tinggal garuk-garuk manja nih. Santai. Mati, Boy. Diratakan oleh Maxman kita. Kayaknya Kagura juga punya dendam tersendiri nih sama Roger, Pak. Sama, Boy. Aku juga gitu. Cuman gimana? Dia udah mati kok, Boy. Pamer skin, lupa pamer skill. Jailah, emang benar sih tadi di draft pick tim lawannya ada yang sempat pamer skin gitu, Boy. Oke, gamenya berhasil kita menangin. Untuk build lengkap kalian lihat di akhir video, coy. Kurang lebih buildnya kayak gitu. Di item terakhir kalian bisa tambahin item defense kayak Immortal, WON atau Winter. Not bad. Oke. Jangan lupa like, jangan lupa share, subscribe. Jangan lupa skip iklan. Jangan lupa untuk tidak skip iklan, Boy. Oke. See you next video, Boy. Bye bye.